nonton apa namanya itu namanya nonton TikTok gitu, mau hadir silakan. Tomo Subangsi dalam Maulid dalam Sabtu di Palbatu 3. Ya, Mas Ristalim as-salatu ala nabi. Penceramahnya Kiai Nur Yakin sama Habib Husain Al-Wakar, ya, kakak abang daripada Habib Syahon bin Mustafa Al-Bahar. Ya, undangan umum. Ya, jangan lupa Maulid bawa duit yang banyak. Buat aneh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, peringatan, ya, peringatan. Ya, ada beliau seorang wali Allah, dikasih Allah pada masanya, yang sekarang masih kita pelajari kitabnya. Ya, seorang kekasih Allah Taala. Ya, yang pulang ke rahmatullah, wali Allah, seperti Imam Abdullah Haddad, yang kita baca kitabnya sekarang, kitab An-Nasu Al-Diniya Wal-Wasoy Al-Imaniya sekarang. Ya, beliau pulang ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah seperti golok yang keluar dari sarung. Seorang kekasih Allah pulang ke rahmatullah seperti golok yang keluar dari sarung, makin tajam ke rumahnya. Banyak seorang kekasih Allah Taala, ya, yang masih ngajarin orang yang hidup. Ya, banyak kekasih Allah Taala banyak ngajarin orang yang hidup. Ya, salah satu yang terkenal Husmi, orang kekasih Allah Taala, padahal meninggal udah lama. Ya, meninggalnya udah lama. Beliau bisa bikin tobat preman-preman Tanjung Priok. Itu. Ya, beliau hidup. Jangan bilang wali Allah Taala yang meninggal, dia meninggal hidup. Kenapa hidup? Di dunianya hidup. Makanya beda kata Imam Abdullah Haddad, orang yang bodoh dia sudah mati sebelum kematian datang. Orang yang bodoh dia sudah dikubur, sudah terkubur. Kata Imam Ali karamallahu wajha, amin. Surah bila ruh, dia terbentuk tapi dia tidak ada ruh. Terbentuk dia manusia tapi enggak punya ruh. Jadi, makanya seorang kekasih Allah Taala, ya, ketika dia pulang ke rahmatullah, mungkin rahmat. Diajarin tuh tadi itu sama Kiai Hamim Jajuli Gusmi. Ya, diajarin tuh preman tadi. Diajarin kasih duit, ya, kasih makan. Nah, lama preman tadi jarak keluar batang. Itu ustaz yang dikenal, terkenal baik, ustaz Sat, ada punya guru baik, Ustaz. Ya, siapa guru ente? Gusmi guru ente, Sat. Pak, ente gila. Gila kok gila, Sat? Beneran. Gua nampak ada, ada rokokan yang dikasih, duit yang dikasih, makan kasih makan, Ustaz. Baik orangnya. Lebih bisa ngaji sekarang, Ustaz. Dianterin ustaznya. Kan di luar batang ada betul tuh orang jual-jual poster-poster tuh. Ada itu ada poster Gusmi. Tarik orangnya. Ini bukan orangnya. Nantu dia tuh orangnya tuh. Aneh belajar sama dia masih hidup. Besok kan ketemu dia lagi. Ya, beruntung banget orang tadi yang belajar dengan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling beruntung, orang yang paling bilang belajar minta kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling beruntung lagi, orang yang belajar daripada kitab-kitabnya ke kasih Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kitab Nasruddin Dinia karangan Al Imam Habibul Haddad. Beruntung. Ya, senang banget di malam dibacain lagi kitab wali. Ya, mengharap keberkahan. Dari mana keberkahan ajaran? Daripada Imam Abdul Haddad, kita mungkin pengen belajar dia apa yang diajarkan, ya, pengen ada, ya, di setiap tingkah laku kita, ya, ilmu yang akhlak yang kita bawa, akhlak daripada Imam Habibul Haddad, ya, pengen, ya, yang semua sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akhlaknya Rasulullah terlalu tinggi. Udah kan ahlak kita ke ahlak Rasulullah terlalu tinggi. Ya. Ini kita berakhlak kayak Imam Abdul Haddad tadi terlalu tinggi. Paling enggak ahlak kita pengen kayak orang tua kita.
gitu, paling enggak gitu, ala kita orang tua kita gitu. Ya walau dibuka kadang saat galin di kadang-kadang sholat lima waktu tepat waktu doh ya kadang metamu dibaik doh itu jangan yang lihat jangan lihat yang sialnya aja kadang-kadang kan orang nih ini orang nih orang ya dia baik banget nggak lama tuh orang tadi punya kesalahan dikit dibenci habis punya kesalahan dikit dia lupa apa kebaikan yang banyak kali ini banyak orang simpulan buat baik nih ya simpulan buat baik ya nggak sekedar dikasih makanan tuh bulan dikasih pandangan ilmu dikasih pandangan agama ya dikasih pandangan agama segalanya salah dikit dibenci makanya pesen ya daripada pendiri pondok pesantren Ribul yang pertama Kiai Haji Abdul Karim ya sangka baik sama guru walaupun guru itu dalam keadaan salah ya untuk berusaha kita ya berbuat baik di hadapan guru ya dimanapun di belakang guru dimanapun kita berbuat baik itu jangan enggak makanya banyak kekasih-kasih Allah Ta'ala kalau belajar itu sedekah jalan di jalan sedekah biar dia sedekah biar tidak melihat aib gurunya oh guru kok gitu ya lu ngajar kadang-kadang dilucu kadang-kadang mengjorok kan oh guru gitu lo gak ingat satu huruf sebelum bisa lo ngaji begini kita ngaji begini baca Quran satu huruf alif-alipan alif bata'a alif basro'i satu huruf min alpin dirhamin sebudirah kita belum bisa bayar kita lihat aibnya jeleknya sedikit udah kita omongin gitu ya belum kita bisa bayar aibnya dikit jelek kita omong itu banyak begitu tuh tadi itu dengan apa namanya orang tadi gue buat baik dengan dia oh maka hitung dah dengan salah dikit hilang semua kebaikan tuh kayak inti ini punya bokin inti punya bokin ya inti punya bokin inti bokinan ya kan padahal bokin inti udah banyak banget inti. Udah baik dan segalanya mentira apapun jangan katanya duitnya tubuhnya gua halalin buat lu walaupun belum nikah betul gak? Tubuhnya dihalalin buat inti walaupun belum nikah dibilang pacaran orang bohong pacaran seminggu dengan nenek bohong pasti di nenek betul gak? Bohong ya jangan katanya seminggu sehari aja mesti kita perkosa itu kan itu ya, subhanallah ya. Inti nih, bokin inti banyak banget, bukan makanan aja tubuhnya dikasih. Salah dikit bokin inti, ama inti. Oh inti bajunya luar biasa. Padahal itu udah menikmati makanannya, bukan makanannya aja. Padahal inti udah menikmati tubuhnya. Inti putusin dia bang, kayak inti namanya. Aku udah putus sama dia, jangan begitu. Gua gak cocok, gimana gak cocok lu seminggu kan pacaran setahun udah habis tubuh dia lu keragotin paham gak? Udah habis ngeragokin tubuhnya tuh dia tuh dua Allah ya kan? Ya gara-gara inti pantat dan tete pada kendor betul kan? Yang blok tuh nyindik ya Allah kesialan banget itu ya Allah gua udah putus sama dia mantan gua gak boleh ya kayaknya kalau kita masuk kerja nih kita masuk kerja nih kita masuk kerja baik-baik pulang ke kuare pun baik inti pacaran baik-baik ini putus baik-baik tetap dia kekasih kita ya ini ya kekasih atau teman segalanya dia sahabat kita itu ya kan kalau nanti pusing-pusing kan kalau belum punya bokin kan bisa balik lagi ke dia betul kan atau nanti kalau pusing-pusing dalam kerjaan belum kerjaan tadi keluar tadi ini kan bisa masuk lagi kan? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain ke situ tadi ya? Walam
ana man ankara munkaratin wa akbaro kabair wa absal muharramatin tarkul ba'dil muslim as-salatil maktubah. Ya. Lebih munkar-munkarnya seseorang berbuat munkar. Ya. Lebih besar-besarnya seorang berbuat dosa. Lebih jelek-jeleknya seseorang berbuat yang haram. Tarkul ba'dil muslim as-salatil maktubah. Sebagian seorang muslim meninggalkan sholat yang lima waktu. Sholat jelek-jeleknya munkarot. Sholat jelek-jeleknya munkarot. Ya, sebesar-besarnya dosa. Sholat jelek-jeleknya perbuatan yang jelek. Tarkul ba'dil muslim. Ya. Muslimi as-salatil maktubah. Seorang muslim meninggalkan sholat maktubah. Sholat yang Allah wajibkan cuman lima waktu. Ini munkarot-munkarotnya, besar-besarnya dosa, jelek-jeleknya perbuatan, meninggalkan sholat yang lima waktu. Orang kadang mati-matian, mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Bukan kadang, banyak orang tuh mati-matian. Dia mati-matian, dia mencari sesuatu yang sesuatu itu tidak dibawa mati. Jalan kerja jam 7, pulang jam 9. Bis jam 9 narik lagi gojek. Gojek pulang jam 12. Bis jam 12 dia narik lagi. Ya kan? Narik angkot, angkot sayur, ya kan? Bis pulang subuh. Bis subuh dia gojek lagi. Gak berhenti-henti. Paham? Padahal sesuatu itu gak dibawa mati. Ingat, dunia ini tempat orang meninggal, bukan tempat tinggal. Paham, Indi? Dunia ini tempat orang meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi, apa itu? Blok, sir. Hah? Blok, mati. Gak bisa. Mau ngomong apa kita tadi? Cetak. Sesuatu yang diblokir
Nanti jangan bilang sesuatu yang jelek, sesuatu yang cakep. Sesuatu yang gak pernah diblokir, sesuatu yang gak pernah diblok, itu sesuatu yang kurang baik. Paham ini? Ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Rasulullah ngatakan diblok terus, bukan diblok akhir Rasulullah. Ya. Akunnya hilang Rasulullah, ya kan? Hilang akunnya. Ya kan? Sampai Sayyidina Umar Ibnu Khattab adiknya lagi baca anak ya, adiknya lagi baca surat Toha. Toha. Ente ngaji siapa? Ngaji Quran. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Itu Umar. Muhammad yang ngajarin ente. Ngajar Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Kurang ngajar sama Sayyidina Muhammad. Di bantengnya enteng juga pedang. Cerai-cerai pedang. Ketemu Abu Jahal. Emang Muhammad sikat aja Umar Muhammad. Datang tuh. Malaikat Jibril diutusnya Allah Ta'ala bilangin Sayyidina Muhammad. Tenang aja. Sayyidina Umar mau datang tuh. Mau bunuh Muhammad. Tenang aja. Datang-datang. Orang pada ngurbutin tuh Sayyidina Umar tuh. Biar senang pada Muhammad dibunuh. Sampai di rumahnya. Muhammad. Kata Umar, lo. Belum masuk Islam, dia belum masuk Islam. Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Muhammad, keluar ini. Aneh panggal ini. Santai Umar. Nanti kemari pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Kata gue jalan. Kenapa ya Umar? Begitu ya. Masuk dalam, ngopi dulu sini. Ngopi, tenang aja ini. Emang ada api? Gak ada api ya Rasulullah. Nah ini mana-mana tadi Nabi? Gak ada api ya Rasulullah. Karena Sayyidina Umar melihat perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Inti ini berantem orang nih. Ya, enak kalau YouTube dah bulu amat dah. Ketika ngaji itu TikTok. Bulu kita niat mau ngaji kenapa nyari dunia. Ketika kadang-kadang. Malah ini puyeng begitu gara-gara begitu. Kan dua kali ya bikin. Dua kali. Ini blok nih. Blok ya? Dua kali ini. Pernah di blok juga. Orang keren gitu ya kan. Asok ngaji kayak kita di blok itu pikirin coba. Ngaji kayak talim kita di blok itu pikirin. Ya. Orang liatin bukan inti doang masalahnya. Dalam TikTok orang yang lihat tuh udah ngaji banyak. Banyak kebanyakan gini ketimbang manusia. Oh, gini paling ngaji. Inti enggak percaya jin paling ngaji. Inti logo tuh yang pakai ti, ya kan? Pasti ada jin. Jintol, namanya jintol. Jangan salah itu, bukan ngomong jorok lagi. Jantol. Astagfirullahaladzim. Uyang-uyang gak astagfirullahaladzim. Itu jadi sesuatu yang di blok itu jangan ente bilang sesuatu yang gak baik, sesuatu yang baik pasti. Orang gak di blok, gak ngaruh. Kan oh gila, itu kata yang nonton tadi, kenapa di blok kok dia? Amin. Ya kan, kata yang nonton itu yang nonton TikTok. Baik-baik di blok. Coba yang ngaji pelan-pelan nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Rasulullah, bukan. Ya. Kata Khalid Qober. Kalau ada nyamuk tepak yang matiin. Kata Khalid Qober, bukan Khalid bin Walid, bukan Khalid Qober. Kalau ada nyamuk tepak yang matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alam annaman angkaro mungkarotin wa akbaro kabair wa absal amah muharramatin tarkul ba'dil muslimin as-salatil maktubah. Kata Imam Abdul Haddad, peringatan kata Imam Abdul Haddad. Ya. Munkaran yang sangat munkar, dosa yang sangat besar, perbuatan sejelek-jeleknya perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tarkul ba'dil muslimin as-salatil maktubah. Meninggalkan sebagian orang muslim daripada sholat maktubah, sholat yang Allah wajibkan. Ya, kayaknya banyak orang mati-matian. Banyak orang mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Mati-matian dia bela-belain. Sampai ngutang ke bank. Banyak kan tuh? Sampai dia ngutang ke bank. Ya, gua dia pikiran dia tuh melakukan kunci sukses kali sukses. Dulu, apa yang utang-utang?
Ya, sampai dia punya segalanya tuh, punya apa namanya apartemen. Kos-kosan di kelok-kosan 100 pintu. Mati dia. Paham? Yang dibilang abadi mati dia, hampir cepek umurnya mati dia. Sampai cepek kok mati dia. Kalkulasi aja. Itu umur inti. Tapi umur 25, 30 belum nikah. Ya, 50. Baru setahun nanti nikah bini inti, mati inti. Ya kan? Player inti buluk. Walau dia juga diblok, ada diblok tuh. Ya, dipikri. Upload diblok. Itu mamanya. Allahu Akbar. Ya kan, subhanallah. Allahu Akbar. Itu ya. Itu jadi jangan pernah mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mah. Ingat nih, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal. Dunia tempat orang mati. Bukan tempat hidup selamanya. Bangga. Makanya abidat jadi mamil hadat, ya. Perkara munkarot-munkarotnya perkara. Besar-besarnya dosa. Jelek-jeleknya perbuatan yang haram. Al-Qurba di muslim. As-salatul maktubah. Sebagian daripada muslim meninggalkan sholat yang lima waktu. Ya Allah. Bentaran doang. Ya Allah. Ya. Sebejat-bejat kita. Segila-gila kita. Ya, bejat-bejat kita kan bejat di dunia, bukan bejatnya yang nggak bener. Tadi bejat dunia, pulang kerja ngojek, bejat dunia, terus ngojek mau tidur, wah, ya kan jualan es, ya, jualan es jangan dikit, jual cincau. Hari Minggu nganggur, di nongkrong gereja, tuh bejat parkiran mobil, wah nggak berarti berarti dah, ya kan kaya, belum bayar tuh, udah habis kayaknya, udah dapat semua, udah dapat semua dunianya mati, dunianya jadi rebutan sama anak-anak. Anaknya kegantin dibagi sama bukan warisan, gue bagi sama warkop. Warisan gak bisa dibagi sama, warkop bisa bagi sama, ya kan. Duh, akhir zaman. Aduh, nonton kecewa. Aduh, subhanallah. Aduh, jangan pernah bersedih dengan sesuatu duniawi, ya. Kita jangan takut, ya menurut YouTube kita cepat atau malah pasti kan meledak. Kapan yang meledak? Tadi gue gak tahu. Pokoknya meledak aja. Meledak. Jamaah-jamaahnya dimana aja seluruh Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan. Ya kan? Sama semuanya datang. Oh. Gak ada yang susah, kayak semua yang datang. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ini, ya, munkarot-munkarotnya perkara, besar-besarnya dosa, ya, jelek-jeleknya perkara yang mengharamkan, meninggalkan sholat yang lima waktu. Waqad warada ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis sahihah. Dari hadis yang sahih. Dari hadis yang benar daripada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-kassiru yukaffiru tarkus sholat. Al-kasiratun yukabiru tarkis sholat. Ya, banyak banget orang yang dikubur karena dia meninggalkan sholat. Banyak. Ya, sayangnya Nabi Muhammad, sayangnya Al-Imamul Al-Haddad, sayangnya para musonif-musonif pengarang kitab yang mengajarkan tentang langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang sampai sekarang dibacain. Sayang banget, jangan sampai ketiban hadat. Nih hadis Rasulullah nih, ane tulis di kitab nasuh dunia. Ane tulis buat umat Nabi Muhammad. Jangan sampai inti tarkus salat. Jangan sampai inti enggak salat. Nih ketiban hadat. Nanti jangan bilang imam-imam hadat nulis kitab begini aja. Nulis kitab sampai ku air mata. Nulis kitab sampai aku air mata. Yang dipikir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris daripada Nabi. Enggak sembarangan jadi ulama, enggak sembarangan jadi kiai, enggak sembarangan jadi ustaz.
Tanggung jawabnya besar, bukan bergaya di depan umat dengan pakaian dan imamah yang besar. Bukan bergaya di depan umat. Bagaimana ajaran kau sampaikan? Sebelum kau sampaikan, bisakah kau ada berdekatan dengan umat Nabi Muhammad? Bisakah kau mengerti dengan umat Nabi Muhammad? Engkau mengerti dalam rumah tangganya umat Nabi Muhammad. Kenapa ya dia gak sholat? Kenapa ya dia gak ngaji? Ya kan? Ternyata hidupnya susah. Lamar gak dapet-dapet. Ya? Gojek, armadanya banyak. Keluar dikit kapan dapet, gak dapet-dapet. Ya kan? Kalau banyak banget armadanya. Ya? Akhirnya itu anak tadi. Dia nyolong. Bingung. Kerjaan susah. Gojek punya motor gak laku dapet. Memang orang motor Gojek sekarang keren-keren. Satria, Ninja, hampir begitu. Ya kan, udah putus asa. Kalau inti jangan pernah putus asa. Kalau inti ngaji jangan pernah putus asa. Pasti untuk hidup kita tercukupi. Itu udah patuan Nabi Muhammad. Itu ada, udah hadis Nabi Muhammad SAW. Man talabul ilmi tapakallah birski. Khas ba'da am. Kalau tanggung rezekinya orang yang nuntut ilmu, rezeki yang khusus sebelum yang umum. Dia ada tuh taisir. Bain tuh dibudain tuh nuntut ilmu, berkat nuntut ilmu. Ini malam inti ngaji. Ini malam inti tadi baca sholawat. Tadi ini malam itu nyari keberkahan daripada sahibur rabbil atas. Hakul yakin esok hari malam hari dalam hari semua tuh Allah pikirkan inti ini malam yang ngaji capek kan malaikat paling enak nyatet kita, Allah Ta'ala paling enak nyatet kita, Nabi Muhammad paling enak nyatet kita. Nah iya dia ngaji dia lagi siapa yang ngaji tuh Fikri, Fajri, Jaki, Jojo, Aki, ya kemarin lagi enggak mau kan paling gampang. Kalau banyak kan ya siapa aja orangnya. Ini paling enak lihat tuh malaikat nih. Nih hari malaikat Allah Ta'ala najor. Ini paling enak kelihatan. Oh kelihatan tuh. Mesti koma tuh orang tuh. Ini paling enak banget. Patur. Tadi patur nggak disebut namanya. Gue aja. Ya, gue sebut dong. Ya. Tenang tuh. Ini patur. Fikri dicatat nih malaikat nih. Fikri nih malam ngaji. Habis kalang ngaji dipulang coli, asal lu aja. Gitu dong, pi kata mereka cakep-cakep itu ya Allah, jangan. Jojo ngaji. Yo, habis pulang ngaji, rebahan, tengkurap, nonton BF, asal lu aja. Udah bener jadi jelek tuh, ya kan? Ajri. Tuh, ini malam ngaji, terus tuh, katanya ngojek malam, ngatur di pacaran nete. Ya kan, kecoh, matur. Tuh, ini malam ngaji, nyaki. Tuh, mana malam tuh? Main ML. Tuh. Apa ML tapi tuh? Mobile Legend. Bukan mokeng. Begitu lah begitu. Enggak paham tadi blokan mimpi. Fikri sebentar lagi dia akan jadi raja YouTube. Amin. Jojo sebentar lagi akan jadi raja TikTok. Ada yang blok bebas. Ya tuh. Amin tim. Itulah ketika kemunafikan yang berjalan. Ya. Blok. Karena munafik. Paham? Belum tentu orang yang bolak-balik ke masjid. Belum tentu orang yang bolak-balik ke taklim segalanya. Perhati baik. Ya, orang kan yang serem yang diem aja. Sholat-sholat orang. Lo gak tahu dengan sholat. Coba lo deketin. Dibacok lo. Lo gak tahu urusan dia banyak. Kali pendekatan dong. Lo bawa duit. Nabi gak sholat. Sini dekat nanti ngomong, ojok tuh orang, ya kan? Kok gue kerja yuk? Ngapain? Nolong bareng. Nolong bareng, ya kan? Gitu, ayo mau gak mau dah. Gue lagi puyeng. Rumah ngontrak, anak 10. Ya kan? Tuh anak pada sakit semua. Itu belum harus jadi orang tua sih. Paham ini? Oh, orang tua anak 10. Walau. Tuh anak bandel semua, bandel gak bandel. Tuh anak tuh 10-10 nya, gak laki, gak perempuan. Dia punya usul-usulan 5.
Wah, lumet bandelnya mau lebih beraun. Oh, selesainya 5. Bandel banget, ya Allah. Tiap hari ada aja rumah orang yang dihancurin. Ya kan, pagi-pagi di main bola, rumah orang hancur. Ya kan, pagi-pagi di main bola, bukan main bola lagi. Main lampu, mainan dulu masih dipakai. Main lampu. Mobil kaca orang pecah, ya kan. Bangkil lagi, babinya bingung. Ya kan, tuh anak, 10-10-nya, selesainya 5. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitu ya, cintanya Alimang wila hadga, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya dibilangin jangan ninggalin sholat. Itu perbuatannya mungkarot, mungkarot, mungkarot nih perbuatan. Besar-besarnya dosa, jelek-jeleknya perbuatan meninggalkan sholat. Waqala alaih sholat wa salam. Ahadul ladhi bainana wa bainahum as-sholat paman tarokaha pakot kabar. Ya, ya Rasulullah SAW janji, ya Allah, janji di antara aku dan semuanya sholat. Setiap sholat kalau memeluk agama Islam, kalau memeluk agama Allah, Allah Taala, kalau mengaku Tuhan, kalau mengaku Tuhan ya Allah Taala, kalau mengaku Nabi Nabi Muhammad SAW, sholat. Paman tarokaha pakot kabar. Siapa orang yang tarokah di meninggalkan sholat, takut kabar, sungguh dia kafir, sungguh dia kufur. Itu kufur kan? Siapa orang meninggalkan sholat, sungguh-sungguh dia kufur. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alaihi. Mantaroka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Mantaroka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan santai. Santai, ini gak sholat kenapa, bajuannya kotor, ini gak sholat kenapa, yang penting kan hati baik. Ke Allah, lu bewar bahasa banget, hati baik, banyak kan orang ngomong gitu? Banyak. Ya kan? Banyak. Yang penting kan hati baik, jangan. Itu bujukan setan, itu bujukan iblis yang ada di lisan, yang ada di hati. Ya kan? Itu bujukan ini dengan kita mengaji, dengan sholat, biar kita panas nggak kepanasan, biar hujan nggak kehujanan. Orang sholat tuh panas tidak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebarang siapa dia meninggalkan sholat dengan secara sengaja, sekala sengaja tinggal sholat, nyantai aja tinggal sholat. Takut kaparo jiharon, sungguh dia menyatakan kafir yang nyata. Sungguhnya aku benar-benar orang kafir. Sungguhnya aku benar-benar orang yang kubur. Ya. Mantaroka sholatan muta'amidan pakot kaparo jiharon. Siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja muta'amidan pakot kaparo jiharon, sungguh dia menyatakan dirinya kafir. Sungguh dia mengatakan kafir yang nyata atau dirinya kafir. Orang kafir jelas emang dikafir. Orang yang ngaku Islam, maka lebih munkarot daripada yang munkar, lebih besar daripada dosa yang besar, lebih jelek daripada perbuatan jelek. Ini lebih jelek daripada perbuatan jelek. Ingat sekali lagi, jangan pernah mati-matian untuk mencari perkara yang tidak dibuat mati. Ingat, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sholat, paham? Bukan tempat tinggal ini, tempat meninggal dunia. Kita jalan ke utara, kita jalan ke barat, kita jalan ke timur, kita jalan ke selatan, pasti ada kuburan. Kenapa? Durat tadinya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dipertanyakan semua itu. Apa yang Allah perintahkan? Yang Allah perintahkan, inna khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, tidak Allah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada-Ku. Enggak Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si pulang enggak taat, nyantai aja enggak salat. Lagunya tengil-tengil gitu. Ini gak salah nyantai aja. Ngaraka ngopi, ngaraka ngopi. Katanya malaikat yang ngalik-ngalikat jabaniah. Nah, ntar lo.
yang mana kejabanian ntar lo, nyari lo, umur lo nggak sampai seratus, nggak sampai puluhan tahun, umur lo nggak sampai 1000 tahun nanti lo, oh gigit kaki lo akan merasa sampai ubun-ubun, kayak ada orang refleksi tuh, jempol kita pencet-pencet, wah, kan? Gigi jempol kita akan sampai ke ubun-ubun, bang, sholat. Kau babuan gua bawa malaikat yang paling serem. Mau nggak sholat ya, Nci? Nanti ngapain sholat di dunia? Menganggur. Sholat taga. Tapi ego itu. Bindongo. Astagfirullahaladzim. Dia nganggur sholat taga. Muka inti serem-seremin. Muka inti petang-petenteng. Muka inti di dunia. Allahu Akbar. Gak ada senyum inti. Aneh gak pernah senyum. Yang kan mati ini inti nanti. Oh, nggak ada malah mau karena kita nggak ada senyum inti, mau nggak ada senyum di dunia. Hah? Mata inti merah. Kenapa yang mati inti merah? Hah? Mabok. Mabok jubung. Allahu Akbar, sayang banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya dibilangin, jangan kata Rasulullah lu salat dengan sengaja, jangan kita salat ninggalin salat dengan sengaja. Ini kata Rasulullah. Inti berarti menunjukkan kafir yang nyata. Ya, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat.